Kebanyakan orang mengenal Provinsi Aceh hanya dari sudut pandang sejarah dan politik saja. Jarang sekali yang mengetahui potensi lain dari Provinsi Aceh, terutama potensi wisatanya. Pulau Rubiah salah satu wujud pesona keindahan Aceh yang berlokasi di Kota Sabang, Provinsi Aceh sebelah barat laut dari Pulau Weh. Pulau Rubiah menawarkan keindahan bawah laut, serta sensasi berada di pulau eksotis namun tidak berpenghuni. Tidak jarang wisatawan mancanegara yang datang ke pulau ini, apalagi jika hari libur. Pulau Rubiah sering juga disebut sebagai Pulau Kerajaan Bawah Laut. Istilah tersebut lahir sebagai bentuk gambaran keindahan serta berjuta potensi bawah laut yang dimiliki oleh Pulau Rubiah. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, menjadi arti tentang berjajarnya keindahan pulau-pulau yang ada di Indonesia, bermula dari Sabang, yaitu keindahan Pulau Rubiah. Ragam spot wisata di Pulau Rubiah sangat banyak, diantaranya. Yang pertama, snorkeling, diving. Traveler yang hobi snorkeling, diving, tidak lengkap rasanya jika tidak menjajal keindahan bawah laut Pulau Rubiah. Selain karena airnya yang jernih, banyaknya biota laut baik itu ikan, tumbuhan, maupun karang menjadi pelengkap kesempurnaan snorkeling. Banyaknya biota laut yang hidup terutama ikan, menjadi tujuan utama bagi para penyelam yang datang untuk mengabadikannya melalui kamera, terutama momen selfie bersama ratusan ikan. Taman Laut Pulau Rubiah menjadi surganya para penyelam. Bagi para wisatawan yang hendak menyelam namun tidak memiliki alat-alat snorkeling, tenang saja, di sana sudah banyak yang menyewakan alat-alat snorkeling serta kamera underwater. Traveler yang tidak bisa menyelam dapat menyaksikan keindahan bawah laut sampai kedalaman 15 meter. Yang kedua, sewa perahu. Tidak lengkap rasanya jika datang ke Pulau Rubiah tanpa berkeliling melihat seluruh keindahan pulau dari berbagai sudut. Di area tersebut sudah disediakan tempat penyewaan perahu bagi para wisatawan yang ingin menikmati seluruh keindahan pulau. Ada salah satu perahu yang sering disewa para pengunjung, yaitu perahu dengan kaca yang menghadap ke permukaan air, sehingga para pengunjung dapat menikmati keindahan bawah laut dari atas perahu. Yang ketiga, pasir pantai. Keberadaan Pulau Rubiah yang masih alami berdampak terhadap keindahan pasir pantainya yang masih bersih. Jangan khawatir, ombak di pulau ini sangat tenang. Dan jangan lupa jadilah wisatawan yang beradab dengan cara menjaga keindahan serta kebersihan tempat wisata yang kita kunjungi. Yang keempat, penginapan. Di pulau ini hanya ada beberapa warung penjual makanan dan minuman, serta penginapan kecil yang hanya berisi 2 kamar saja. Tetapi hotel-hotel yang dekat ke objek wisata tersebut sudah banyak yang beroperasi. Mungkin saja minimnya penginapan serta penjual makanan dan minuman di Pulau Rubiah untuk tetap menjaga kebersihan serta nilai alamiah pulau tersebut. Lokasi Pulau Rubiah terletak di Kota Sabang, Provinsi Aceh. Kota Sabang adalah sebuah kota yang terletak di bagian utara Kota Banda Aceh, dan Kota Sabang berada di Pulau Weh.